Jenny sadar, sang nenek tak pernah bisa ia andalkan untuk mencari uang. Seringkali sang nenek justru merugi daripada mendapat untung untuk menyambung hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laku bu, entek. Entek, kuli pecis 5.002. Dahlani yakin akan ada rezeki lain yang datang padanya hari ini. Tuhan tak akan pernah membiarkan hambanya kesusahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tip Pak Bu. Ada apa Pak? Engko babat suket di rumah kita ya? Iya. Tak tonggo nih. Yang tak kasih itu Pak ya? Sebenarnya besar keinginan Dahyani agar bisa menabungkan sedikit penghasilannya. Benjolan di mata sang nenek begitu mengganggu. Dahyani ingin membawa neneknya berobat ke dokter. Sudah belasan tahun yang lalu, neneknya pergi ke dokter. Terbatasnya rupiah yang mereka miliki tak memungkinkan untuk berobat. Dari dokter mau dibelak, Pak. Galon seram. Tanya Pak nggak punya uang. Buangnya kan banyak membelak mata, mana? Nggak punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah Pak, bersihan. Ini uang sakunya. Rp2.000 ini menjadi rezeki tambahan Dahyani. Hati-hati ya. Uang ini tentu tak akan cukup untuk ditabung. Namun demikian, harapan untuk menyembuhkan sang nenek tak akan pernah mati.